ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه الحمد لله بشكر كتير هذا الله سبحانه وتعالىNah, yang mana pada malam ini kita dapat sambung lagi majlis pengajian kita, maka kita berharap majlis yang kita ada ini Allah Subhanahu Wa Taala bagi ganjaran pahala pada kita dan juga termasuk kita di dalam golongan hamba-hamba Allah yang selalu menuntut ilmunya. Baiklah, kita buka majlis kita dengan sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitan.بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله موضوع kita pada malam ini adalah sebagaiJawapan kepada soalan daripada peminat kita yang pada minggu yang lepas yang kita ada cara maidah bersakut dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, bersakut pak dengan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada sifat tu sifat zat ataupun sifat tu sifat fi'li, sifat perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadididapati saudara kita buat beri pertanyaan tentang masalah hak ada murid kata muhkamah mutasyabihat tu kok mana. Itu dia, jadi kita dengar mari dah kok sebut kata ayat hak tahu ayat sifat dia kok, pakar kita tak ada kata mutasyabihat lah, kita beramal mengikut hak tahu ayat hak nabi ayat dan hak ulama hurai mari kita tu. Kemudian malam ini kita nak mengambil ayat dari surah Ali Imran ni. Hak tu hak kecek ayat dia bersakut paut dengan hak Quran ni, tahu ada sebut lah tentang masalah muhkamah, tentang masalah mutasyabihat. Kemudian ni lah mana ayat ni benda nak jadi kok mana benda ni sakut dak dengan ayat-ayat sifat hak kita nak ngaji akidah tu. Jadi ayat dalam surah Ali Imran yang berbunyinya هو الذي أنزل عليك الكتاب. Jadi Allah Taala wayak kata Allah lah yang menurunkan di atas engkau, di atas nabi kita tu, kita ialah Quran lah. Minhu ayatum muhkamat. Sebahagian daripada kitab Quran ni ada sebut ayat-ayat muhkamat. Hunna ummul kitab. Muhkamah itulah sebagai ibu bagi Quran. Sebagai ibu bagi Quran kita. Mana isi banyak hak jelas hak tahu kecil ni sebagai muhkamah lah hak sebut dalam Quran ni. Wa ukhra mutasyabihat. Dan sebahagian yang lain ada yang panggil mutasyabihat. Tidak begitu jelas sangat, tidak begitu terang sangat. Tu tahu aja. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Adapun Allah Taala kata, maka adapun mereka, iaitu manusia yang ada dalam hati mereka itu selapu, ada mai wasa syok dalam hati, mai wasa ragu-ragu tak puas hati, maka mengikut mereka itu akan apa yang kesamaran daripadanya. Dia pergi cari nak turut benda hak tak cerak, benda hak keliru, benda hak kesamaran yang ada dalam Quran saat itu. Tujuan dia ibtigha al-fitnah, nak cari benda tu membawa pada fitnah, menutup benda tu benda fitnah, benda hak tidak betul dengan ajaran hak agama. Wa ibtigha at-ta'wili, ada nak cari jalan nak ta'wil. Nak takwil gitu, takwil gini lah maksudnya. Nak hurai gitu, hurai gini. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Dan tidak mengetahui akan takwilnya, nak kata tafsirnya,
malaikat Allah Ta'ala. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ. Dan orang-orang yang mendalami dalam ilmu, mereka itu berkata kami beriman dengannya. Iaitu beriman dengan ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sama ada ayat itu muhkamah ataupun ayat itu mutasyabihat. كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Semua tu dari Allah, dari sisi Tuhan kami. Dan tidak ada manusia yang dapat mengambil pengajaran, mereka orang yang punya ahli fikiran yang waras. Orang ada punya akal fikiran juga, dia dapat dan ambil terima pengajaran yang molek daripada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah pucuk hak marinya di dalam Quran sebut. Jadi benda hak ni sakuk ke mana ni? Jadi balik ulama kita nak tafsir gapo sini ayat muhkamah, ayat mutasyabihat. Jadi hak muhkamah tu pakak tahu belaka dah lah, benda hak jelas, hak cerak, hak nyata. Cuma hak mutasyabihat tu kok mana maksudnya sini? Saya ambil tafsir Ibnu Katsir ni sebagai ulama salafus soleh, dan dia adalah salah seorang ulama dalam mazhab Syafi'iyah terkenal. Dia menyebut dalam kitab tafsir dia ni, hak bersama kita ambil ayat ni, ayat surah Ali Imran ni. Dia ayat sini katanya, ay bayyinatun wadihatud dalalah laltibasa fiha ala ahadi minan nas. Sebut kata muhkamah ni mana jelas. Bayyinat ni cerak nyata, terang pula. Tak ada kesamaran langsung di atas manusia. Kalau suruh semaya, suruh poso. Benda hak Tuhan raya pakai reti selalu dah. Tak ada kena duduk pelagu ayat tu, kena duduk hurai, ambil hadis ni mari duduk syarah dah dah. Pakai jelas-jelas lah. Orang awam pun reti dengar hak Tuhan raya tu. Tu maknanya. Lepas dia kata, وَمِنْهُ آيَاتٌ أُخَرْ فِي هَشْتِبَاهٌ فِي الدَّلَالَةِ عَلَى كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ. Setengah daripadanya ayat hak lain, hak kata mutasyabihat tu yang panggil adalah kesamaran pada pertunjuk tu di atas kebanyakan daripada manusia. Bukan kata mutasyabihat tu semua manusia tu, dah di atas kebanyakan manusia. Au ba'dihim, atau sebahagian daripada manusia tu dia rasa keliru, rasa kata mutasyabihat di sini dia. Faman radda mashtabaha alaihi ilal wadihi minhu wa hakama muhkamahu ala mutasyabihi inda faqad ihtada wa man akasa in akasa. Itulah dia katanya. Maksud sini kalau pia-pia hok dak waso kesamaran, maka dia saat itu lagi tengok benda hok jelas, klik pada benda hok jelas, makna katanya klik pada hok muhkamah hok jelas lah dia katanya. Maka orang itu dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu tak jelas duk kacau nak cari, nak reti, benda tak boleh reti pun nak reti. Tu yang panggil duk cari jalan yang hak tak dikandaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tu maknanya. Tu yang kecek betul huraian. Tak ada sakutlah. Tu dengan kata benda hak kita nak mengaji ayat sifat tak ada sakut. Maka di sini dia kata lagi Ibnu Katsir mengenai kitab dia. Dia kata gapo dia sini? Dia sebut mari'an Ibn Abbas ini. Tu. Jadi Ibn Abbas nama royak. Gapo dia muhkamah? Itu sebagai syarah ayat tadi. Dia katanya, mengikut terjemahan Al-Quran, terkenal Ibn Abbas sebagai alim besar Al-Quran ni. Hak Nabi doa kata Allah mafaqihu fiddin wa'alimhu ta'wil. Masa budak kok, Nabi gosok kepala dia. Ibn Abbas ni Allah mafaqihu fiddin wa 'allimahu ta'wil. Minta wi Tuhan ni pahal dia bab agama, minta wi pahal dalam untuk nak tafsirkan ayat-ayat Quran tadi itu. Nak ta'wil ayat Quran untuk nak tafsirkan ayat Quran tadi itu. Ibn Abbas tu terkenal kata dia ni terjemahan Al-Quran. Dia katakan oleh kitab dia ni, dia sebut kata Ibn Abbas katanya dia orang ni, mana Ibn Katsir orang dalam kitab dia, riwayat kata Ibn Abbas kata al-muhkamatu nasihuhu. Ayat muhkamah ni mana ayat hak nasih. Nasih ni hak hak dulu dah lain, mari belakang ni lah lain pula. Apakah hak belakang ni lah. Tu. Wa halaluhu wa haramuhu.
sakuk pak dengan benda halal, benda haram, wa hududuhu, ada sakat tel lah. Hak denda tu denda ni, amin arak denda cara dia, zina denda cara dia, wa faraiduhu, ada benda fardu-fardunya. Wa ma yu'maru bihi, dan apa-apa yang Allah Taala perintah dan diamal dengannya. Hak boleh kita ada buat amal tu. Makna jelas. Katanya sebut kata benda hak hak muhkamat tu tak ada keliru lah dia katanya. Tu. Lepas tu pula dia mai royak pula tentang masalah hak hak sebut kata mutasyabihat tu apa dia. Tu dia. Mutasyabihat ni dia kata sebut sini. Waqila fil mutasyabihat innahunna al-mansukhah. Mutasyabihat ni kena hak-hak kena nasah tadi. Tu dia. Mana hak kena nasah? Hak kena batal hukum dah. Tu dia. Kita nak oyak kata kalau ada hukum hak nasah, hak batal dah pada hak mari batal. Kalau kita fikir kata dulu kok kalau bab dia panggil kata bab nasah dengan mansukh ni ada jugalah dalam Quran kita sebut tu. Kata-kata hukum dulu tu lah lain, hukum baru lah lain, maka hak tak bakal dah dia panggil mansukh. Hadis pun serupa. Hadis ni kita nak buat misal jelas. Dulu tu mana kata lari ziarah kubur kerana pakak pergi duk teriak pergi duk apa. Dulu Nabi kita lari ziarah kubur. Okey-okey Nabi kita suruh pergi ziarah kubur. Jadi hak lari dulu dia panggil hak mansukhah, hak batal dah. Hak nasih ni hak mari pakar baru ni. Sebut ada sebut juga kalau bab edah dalam Quran dulu kata edah setahun kata edah mati tok laki lepas tu mari hukum baru pula. Dah 4 bulan 10 hari. Ni dia panggil nasih ni hak hak baru lah, hak dulu mansukhah. Wal muqaddamu min huwal muakhir. Kadang-kadang ayat ni tu kena pakar duduk belakang. Sebut-sebut hak dakpel ni tak boleh belakang. Kadang-kadang hak belakang kita dulu. Tu dia panggil hak tu mutasyabihat kat tu. Wal amsalu fi benda perbandingan tu. Hak tu banding gitu banding gini dia kata. Tu. Hak tu dia sebut juga. Waqilah yal huruful muqatta'ah fi awairi surah. Dan kata sebahagian ulama lagi ialah huruf yang rekah pada awal surah tu. Mana alif lam mim, yasin, toha, jadi jenis tu jenis orang panggil. Seolahnya tak ada pihak tahu lah benda hak hakikat semerti tu, jadi tak ada jelas mana. Tu dia katanya dikandaki hak mutasyabihat dia panggil. Tu jadi nak ayat sini kata Ibn itu tua kita tafsir Ibn Kasyir kita ni mari kecek. Ayat ni ni makan 20 muka dia kecek mari. 20 muka ni tak ada setuh sikit hebuk dengan ayat sifat-sifat Allah Taala. Nak ayat tu hak demo duk buat tu sendiri ya, demo buat sendiri ya. Pergi tengok dalam tafsir mana pun. Tak ada ayat tu mutasyabihat ni kena tak ayat sifat tangih ke, sifat istiwa ke, tak ada wala sekelimo. Daripada ulama hak tafsir hak asli. Tak ada sebut. Cuma demo duk gibuh sendiri, hak demo tak buat hati gitu buh masuk tasyabihat hak tu hak buh sendiri. Tidak ada hadis Nabi wala seketok pun. Faham akidah kita ni jelas dah. Akidah ni dia kena daripada hadis. Tak ada, bukan orang yang mudah gembuh. Dia dia. Akidah ni pada hadis. Sebab tu kalau fuk ahli bid'ah sendiri pun dia yakin kata bab akidah ni dia nak hadis mutawatir nak isi dia kadang-kadang. Tapi kalau bab ni kalau tak masuk dengan dia, dia gembuh mutasyabihat. Ayat ni mutasyabihat dah sakup. Kalau supaya itu menekasi ayat ni kena tahu putih sungguh. Ayat mutasyabihat ni mana tak jelas apa sana. Yasin tu mana penama tu mung kata gini alif lam mim ra kaf ha ya insa. Jadi tak payah duk kecek lah tu. Nabi pun tak ada syarah. Tu dia panggil benda itu sungguh tu. Tu dia. Jadi dia kecek panjang ni tak ada setuh lah. Sikit hebuk pun sakut pak dengan ayat sifat ni. Pahaya royak dalam kitab dia ni mula-mula timbulnya sakut pak dengan hak tubik mari duk kacau hok Nabi lari tu. Nabi lari kata orang ada selapu. Duk kacau duk cari hok benda tak jelas. Tu ia termasuknya ia tafsir sini.
Hak Tuhan katanya fi kulubihim zaigun fayattabi'una ma tashabaha minhu. Hak ada syak lah hati hak selapuk tu, hak ada turuk benda tak jelas tu, humul khawarij. Ialah kena tafuk khawarij. Awal pula khawarij. Tak puas hati dengan hak Nabi oyak tu. Nabi bagi bak saku harta pun tak kena ke hati dia. Dia marah pada Nabi, kata Nabi tak adil ke apa kata gini. Makna dia kata, dia ni kuasa kata hak dia terkena. Satu nak oyak katanya, dia sebut mari dalam kitab dia ni adalah khawarij hak mula-mula kena tabuti hak duk cari jalan hak syubhat hak keliru tak dia katanya. Tu maknanya. Dia sebut mari sini mula timbul bid'ah. Awal bid'ah yang berlaku dalam Islam ni ialah kena tafitnah fuk khawarij. Kerana dia ni duk cari benda-benda hak dia panggil benda hak syubhat, benda hak keliru tu lah, benda hak tak jelas. Duk cari nak kaji benda-benda tu yang katanya. Ni timbul tu. Lepas tu pula dia katanya summa naba'atil qadariyah. Hukuk qadariyah pula timbul. Mari tak puas hati dengan ayat Quran, mari dak eka qada. Tu dia. Tak ada terkedih, mari pula Mu'tazilah. Ni. Kamu dia mari pula Jahmiyah dia katanya. Tu, mari pula fuq Jahmiyah. Fuq ni fuq hak duk cari benda hak hak mutasyabihat. Benda hak orang panggil benda hak tak ada jelas, duk cari korek. Duk kaji maka tumbuk macam-macam memikir gitu, ku fikir gini. Tak ada ambil hak jelas al-Quran dak. Pahyo ori hadis balik tu kitab tafsir Ibnu Katsir ni, ya ori hadis sata wasata wasata tariku hadhil ummah ala salasin wa sab'ina firqah. Ya ori hadis ni, man di sisi Ibnu Katsir ni agak hadis ni sahih. Pak Nabi kata pecah umat dia 73 tu betul. Pak Nabi kata kulluha finnar illa wahidah. Semua tu kena masuk neraka. Malaikat satu saja hak tak masuk neraka. Tapi berartinya hak masuk neraka tu bukan kafir dak. Nak kata. Jadi hak tak masuk neraka so qalu siapa? Man hum ya Rasulullah? Qala makana ala ma ana alaihi wa ashabi. Dia katanya. Nabi katanya hak turuk jalan aku, hak sahabat aku. Tu. Jadi Ibnu Katsir ori hadis ni, dia di sini dia agak hadis ni adalah sahih. Jelas dia katanya. Jadi pecah daripada puak ni lah puak duk cari jalan ni hak mutasyabihat dia katanya. Lepas tu dia kata lagi tu. Dia sebut sini dia kata Ibn Abbas kata lagi nya apa dia? Kita duduk sama Ibn Katsir lagi dalam tafsir dia ni. At-tafsiru ala arba'ati anha. Dia kata an Ibn Abbasin annahu qala. Ibn Abbas kata kan at-tafsiru ala arba'ati anha. Tafsir ni untuk nak tafsir Quran hadis baik dia tu baik empat bahagian, empat peringkat. Fa tafsirun la yu'zaru ahadun fi fahmi. Satunya tidak diuzur seorang habuk pun pada pahalnya. Jadi benda ni pahal supo berlaku. Mana kata orang ngaji tak ngaji, alim tak alim pun reti berlaku. Tafsir Quran tu hak Tuhan duk oyak, hak kita reti. Tuhan baik baca pak reti sudah. Tuhan kata Tuhan jadi langit bumi hak reti. Tuhan kata aku jadi uto, orang jahil pun reti, orang alim pun reti. Jadi reti supo. Tu dia panggil. Tak ada seorang habuk pun tak pahal. Tu kata Ibn Abbas. So, wa tafsirun ta'riful arabu min lughatiha. Tafsir yang kedua ni mengetahui akan dia oleh orang reti Arab daripada lughah Arab. Kena. Jadi orang hak tak reti lughah Arab kok tak reti sengoti lah. Karena bahasa Arab lah itu. Orang mengaji Arab ni dia boleh reti. Tu dua. Wa tafsirun ya'lamuhu ar-rasikhuna fil ilmi. Pah ada lagi tafsir yang mengetahui akan dia oleh orang bijak mendalam ilmu. Orang dalam ilmu tu dia tahu. Ada kadang-kadang hak ni berhajat pada orang alim lah tahunya. Tu maknanya. Dalam isi Quran ni, mana kadang-kadang orang alim orang jahil reti sama. Supo. Mari ada juga ayat-ayat setengah daripada ayat-ayat ni kena nak reti dia kena reti bahasa Arab. Tu dia. Tak tahu bahasa Arab, tak tahu moga aja bahasa Arab. Dua. Yang ketiga pula tafsir ni juga walaupun reti bahasa Arab pun berhajat pada orang yang mendalami dalam ilmu. Tu yang tiga. Yang keempat tafsirun la ya'lamuhu illallah azza wa jalla. Untuk nak tafsir benda ni tak ada pihak tahu malaikat Allah Subhanahu wa taala.
Sepuh saat ini, sepuh ayat, sepuh bawa dengan hurekah, awal surah. Tak gitu? Itu. Pakar kita berimeh gitu saja. Jadi mana kata, kalau itu Allah SWT yang tahu. Hurekah, lepas itu, dia sebut benda hak, hak kiamat, hak apa itu, hak itu, hak saya tahu. Itu nak ayat kata, jelas. Kita dengar ayat-ayat ini tak ada sakut lah dengan ayat-ayat sifat ke apa ini tak ada sakut. Itu maknanya. Tak ada heret kata mutasyabihat ni gitu gini dak. Bukan jelas. Dia katanya hak mutasyabihat tu hak kita tak hak tahu sorang pakak kita serah pada Allah Taala lah. Hak kita boleh tahu ni kita tahulah. Cuma hakikat tu syukur kita tak tahu. Tu hak banyak Ibn Qasim mai kecek tafsir dia. 20 muka tak ada satu sikit sebut pun kata ayat tangi mutasyabihat ke muka mutasyabihat ke dak dak ketok pun dak tak ada istiwa mutasyabihat tak sebut ketok pun dak tu jelah lepas tu pula bersama kita pula ni jadi saya pun tengok dalam Ibn Hajar pun mari kecek juga dalam kitab dia bersakut dengan ayat ni ayat hak apa hak muhkamah mutasyabihat lah yang mari kecek jugalah dalam kitab dia dalam kitab Fathul Bari ni mari kecek tentang masalah ayat ni pun dia kecek juga mari dalam syarah hadis tu tapi dia mari sebut sini kok maksudnya kita dapat faham daripada hak isi hak dia royak kok jelaslah mana kata benda mutasyabihat ni sakut pau dengan ha berlaku kiamat bila akan berlaku waktu tak dapat tahu tak ada mung sakat banyak tu supaya manusia duk sakat dululah umur dunianya kata kurun 15 hidup bohong saja mung kata banyak tu umur dunia tu dia panggil kata hak tu hak mutasyabihat sungguh kita dapat hati balik Ibn Hajar mai kecek lagi kitab Fathul Bari dia lagi kitab Tahqiq ni dalam tafsir ayat ni fa iza ra'aita allazina yattabi'una ma tashabaha minhu ni orang hak turuk ayat hak mutasyabihat ni gapo mutasyabihat dia katanya maka dia ayat jelas ni wal mutasya wal mutasyabihu mastasara Allah bi ilmihi gapo mutasyabihat bagi hak Allah Taala tahu dengan ilmu dia ke qiyamis sa'ah seperti berlakunya kiamat bila berlaku kiamat tu mutasyabihat tak ada fiat bila tak ada kok dok bahang dulu senyak dik dah kurang 15 tak ada lah kemak dah tak ada duk mengajar ge bahang saja tak ada naudzubillah min zalik lepas tu kenapa wa khuruj dajjal tubik dajjal bila dajjal tu tubik bila ada mudah syabihat tu hai yang tahu wal huruf al muqatta'ah fi awal al suwar lepas tu huruf hak rekah-rekah tu pada awal surah tu hak tu jelas nak ayat kata benda hak mutasyabihat tak ada biar tahu semerti nak kata tu dia apa tu sakut pak dengan hakikat sifat tu hakikat zat tu hak tu jelas tu nak ayat kata hak tu hak mutasyabihat tu tak ada tak ada main duk ayat sakut dengan ayat sifat tu hak kan kalau sifat tu hak mutasyabihat tu benar tu hak ayat sifat dia dibelik orang tak erti ayat masuk jamai boleh ayat kerja boleh royak cara puasa, royak berok cara berok kecil, basuh berok nanti-nanti buat sifat dia ni dia tak reti, dia balik perut. Tak reti hati benda tu. Tu dia. Sampai itulah yang katanya. Hak mutasyabihat tu hak tulah hak sungguh hak benda hak tak ada pihak tahu, malaikat Tuhan lah. Tu dia. Ada pun benda hak ni dia jelas. Hak kita dengar hak tahu royak ni jelas. Kecik mudah-mudah kata mutasyabihat ni hak tak jelas makna dia. Tu dia. Hak-hak muhkamah tu dia katanya al muhkamu minal quran ma wadaha makna bagi hak terang maknanya jelas makna wal mutasyabih tu nakiruhu mana gulawai dia sebab saat ni tu dia tak erti tak faham lah mana bila nak berlaku ke apa tu pun Ibn Hajar mai kecek banyak juga dalam kitab dia tentang masalah ada ayat buku ayat ni tu kita wasas tergambar katanya haklah tu lah hak aslinya daripada ulama-ulama tafsir ulama hadis dari huraian tentang masalah ayat mukamat mutasyabihat apa hadis mulai ni duduk gibuh tu
ikut emo lah tu, temo nak gebuh. Ha, tapi hak sengotinya tak ada asam ailah tu. Ha, tu. Ha, apa pada tu pula? Ha, dia royak mari sini. Orang Yahudi dulu pun masa awal-awal Islam dulu pun duk carilah tu. Ha, duk cari luak nak tahu apa? Ayat ni ni pakai alif lam mim ni berapa tahun, mim berapa tahun duk kira luak heret huru-huru tu. Ha, duk kira tu umur umat Nabi Muhammad, umur dunia. Hak tu hak timbul-timbul fok. Hak duk cari mutasyabihat tu. Ibn Hajar kata awal-awal tu pijak. Jadi makna kata tu hal lagi tu sibuk duk cari mutasyabih dalam Quran. Ha, dia kata dia ayat ni ni mari kata gano. Najah kata fahumul lazina sammahumullah fahzaruhum. Tu hal kata puak duk cari benda mutasyabihat ni puak tu hal lagi. Kalau gitu kena tapi dia katanya. Jadi dikandak ki ayat ni ni lari daripada ha, duk cari benda mutasyabih dalam Quran ni awal-awal hak timbulnya puak Yahudi. Puak Yahudi lah mengikut riwayat katanya dia duk cari tafsir huruf-huruf muqatta'ah tu. Alif lam mim yasin toha tu mai duk cari duk bilah duk kira apa ya tu umur umat Muhammad ni banyak ni. Nah tu hak mula timbul daripada Yahudi. Summa awal ma zahara fil Islam minal khawarij. Lepas tu hak timbul hak duk cari mutasyabihat al-Quran ni puak dalam Islam kita puak khawarij. Tu dia. Hingga datang Ibn Abbas bahawasanya mari mentafsirkan ayat ni. Jadi Ibn Abbas kata kalau nak patut akulah orang hak kalau masuk kata warasikhuna fil ilmi ni aku masuk le tu. Tu dia. Tapi aku ni tak ada tahu semua mulut kata tak bukan semua mulut tafsir tu dak lah maksudnya. Tu dia. Dan juga kisah Umar pada engkarnya di atas Subai. Tetap kalau siapa berita bahawa suanya Subai dia cari benda mutasyabih. Maka Umar pukul di atas kepalanya hingga berdarah. Tu mengikut riwayat Ad-Darimi dan Warairu. Jadi nak ayat kata, mari duk cari nak tanya tentang masalah huruf muqatta'ah ni maksudlah mana alif ni pia kata gano makna apa. Lepas tu pula kalau kata dajjal tu nak tubik bila, kiamat nak berlaku bila. Kalau sifat Tuhan tu mari nak tanyalah mana, kafiat lah mana. Mula-mula sekali tu Umar murih pada Subai. Subai ni mari duk cari duk kaji nak tahu ni. Duk cari benda-benda hak mutasyabih, benda hak manusia tak boleh tahu, duk cari nak tahu ni. Umar murih dia pun ni. Tapi tak roh sungguh lah. Kita biasa dengar ada salah seorang ilmu mengajar. Dia tafsir balik, tukar takir tu. Dia kata Umar tu, katok Subai tu, cara hani je lah. Cara sifat tu eh. Cara sifat tangis, sifat istiwa, sifat tertinggi, dia kata. Ini balik perak dia. Hak sungguhnya, Umar murih pada Subai ni, Subai dia cari benda yang mutasyabihat ni. Nak kata? Mari belakang ni Imam Malik. Imam Malik murih kepada puak mai dak tanyalah mana istiwa tu hailah mana tu kaifiat tu murih hamak tu baik dah duduk ni awak syubhat orang mu bukan tanya nak tahu tu tanya awak syubhat. Tu dia Subai dulu Umar murih pada Subai buku tu dah dak cari benda hak tak jelas daripada hak mutasyabihat al Quran huruf ni pakam makna gapo eh tubik kok mana natijah gitu awak tanya kalau Tuhan kata Tuhan dah tangi tu hailah mana. Kalau saya kata ada muka baik mana muka tu pun dia cari benda-benda lah tu mau dia menghitung gitu. Akhirnya Umar lari tak kerti kata Umar murih katok sama siapa berdarah maksud kita. Ha tu dia kerana dia tu buat jadi fitnah dia panggil. Ha tu dia. Ha ni dia mulai kita tafsir kata Subaik ni duduk ngajak ayat istiwa itu bohong itu bodoh. Tak ada pada buku lain suku saka. Ha Subaik ni memang Malik tu orang panggil dasar tulanya. Subaik pun nak murih dia mau tanya benda hak tak leh tahu. Benda hak syubhat, benda hak suruh Tuhan tu dia kena buat tanya, kena buat fikir main. Imam Malik murih pada seorang mari tanya apa sepatu tu juga. Benda tu lah dua tu. Tak ada beza dan antara Subaik dengan Imam Malik sana tu. Ha tu maknanya. Ha ni hak balik Ibn Hajar mai royak ni. Hak tai larang ni buku ni dah. Buku tak ada atau buku sebab kita sebutlah. Kadang-kadang kita hak atau buku cara buat ayat tangi, ayat muka tu bohong saja. Tak. Benda lain suku sakat. Dia katanya.
Nah sebab itulah ha, mari Ibn Hajar ni mengurip berkata Al-Khattabi je katanya. Al-Khattabi kata Al-Mutashabihu ni ala dorbai. Boleh juga kita nak pergi hurai cara luas sikit kata benda hak hak mutasyabihat ni jadi tubik dua kata. Ahaduha ma iza rudda ilal muhkam wa'tu bi rabbihi urifa ma'na. Pada awalnya dua sekeliru. Bila kita klik kepada ayat muhkam, ayat muhkam ni pakak dapat erti makna dia. Ha tu makna dia. Wal akharu ma la sabila ila al wuquf ala haqiqatihi. Hasil lagi pula mutasyabihat ni tak ada jalan langsung nak tahu hakikat. Hakikat zat tu, hakikat sifat tu tak ada langsung. Wa huwa allazi yattabi'uhu ahlu zayr. Hak tu. Hak lek Quran kata ahli zayr tu, zayr fi qulubihim zayr tu hak tu ahli zayr lah tu. Fayatlubuna ta'wilahu. Dok kacau nak ta'wil lah, dok kacau nak uti juga. Ada kacau situ. Wala yabluuna kunahu. Kacau-kacau tak siapa. Fayartabuna mari syok kok tu kok ni. Fayuftanu akhir timbul fitnah. Jadi syok dekat-dekat nak mati tu. Kadang-kadang mari taubat dulu, ngajarlah ni. Lepas tu, waso tak kena ke hati. Waso nak rojok kelip. Macam-macam. Timur fitnah dia panggil. Haa, tu dia. Wallahu'alamu. Allah Ta'ala lebih mengetahui. Dia kata, hak ni lah benda aku tahu. Jadi Ibn Hajar main royak pun, tak ada sakut juga dalam kitab Tabari dia dengan ayat hak kita dengar ni. Haa, tu dia. Nah, ni nak royak katanya, jelaslah daripada balik ulama kita main kecek. Sebut kata mutasyabihat tak nak masuk. Sebab jelas berlaku. Orang reti berlaku. Budak berhenti, orang kita orang tua berhenti. Tuhan kata, ya Allah ke, tangan Tuhan. Wajahullah ke muka Tuhan. Berhenti. Cuma segi kafiyat tu orang panggil mutasyabihat. Itu maknanya. Dan lagi pula, kita mari nak wajak orang balik. Ulama kita kecek. Waktu baik bak sifat Tuhan ni luah. Tak ada cabut pada ni. Ya tu bit name Zahak. Tengok Ibn Hajar mai kecek dari kitab dia. Ibn Hajar ni dia terkenal dia Al-Hafiz. Jadi mana orang ingat tak kuat. Al-Hafiz Ibn Hajar ni orang ingat tak kuat. Di segi ingat tak kuat tu orang banyak aku berlaku ada dunia dia ni. Hak dia royak tu mana ingat tak dia tu kuat lah. Tapi di segi hukum hak dia pahat ijtihad dia tu suku. Suku sebab ia makruh hafiz. Kalau kita dengar tu budak ni hafiz Quran tak ada. Di segi hafal ni kena wik dia sungguh lah. Di segi pahal tu suku pula. Cara nak pahal nak apa tak ada. Sampai terkena Al-Hafiz Ibn Hajar ni. Kalau yang nakam hari ni mana jelah orang tu siapa tepat. Bukan yang nakam hari orang cari tak temun tak. Boleh siapa tepat hari yang nakam hari ni. Kalau gitu dia mai kecek dalam kitab dia. Dan kita ada kitab Usul Bari dia ni. Kitab hak sah kita uri tapi dia helus sikit. Ha ni kita Usul Bari jadi juzuk 13. Ha ni jadi kita hak sah tapi kita mata pukul sedap kat kita pergi retai kasang jadi tu baik sah itu ya tak ada. Ha sudah tengok itu ya. Buat kau sah ke. Ha dia mai kecek dalam kitab dia ni sakut paut dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ha dalam juzuk 13 muka 390. Ha jadi wajaklah kita butahik ni kita butahik cerak-cerak. Ha dia katakan di sini. Ha dia sebut sini wa qasama ba'dhum aqwalan nas fi hadzal bab ila sittati aqwal. Nak royak kata manusia semua atas dunia ni baik pada dulu hingga sampai dah ni. Nak kita nak bahagi kata manusia ni bab sifat ni iaitu bit ni. Nefuk. Nefuk nak semua sebab tu hak ni hak nefuk hak sausa. Hak Allah banyak lagi pula. Nefuk usah-usah yang kata. Tak lepas dah ni dah. Tak lepas dah ni. Ha ingat. Satu yang kata mana? Kaula ni liman yajriha ala zahiriha. Ya satunya dua perkataan. Bagi manusia ataupun bagi ulama yang menjalaninya di atas zahirnya. Ha jadi zahir ayat sifat ni. Ha tumbik. Dua kumpulan ulama. Jadi ayat sifat ni kita kena pakai zahir nyata mengikut hak Tuhan royak. Jangan bukan kata mana-mana batin dak. Nah, dia mau pakai mana batin pun tak pakai mana lain dia mau ni pakai mana lain. Dak. Zahir. Jadi hak zahir makna zahir supo kita reti. Hak pakai mana jelas-jelas supo Quran sebut pakai reti selalu dah tak ada kena dak. Betul dak? Jadi tumbik dua fuak situ. Ha dia kata. Ha, salah satu pada keduanya man ya'taqidu anha min jinsi sifatil makhlukin wa hum al-musyabbihah. Hak kumpulan pertama
manusia yang i'tikad kata bahawa sifat Allah Ta'ala ni daripada jenis sifat makhluk. Serupa sifat makhluk. Wahum al-musyabihah. Orang ni ni kena tafuk musyabihah. Yang membandingkan Tuhan serupa makhluk. Yang kata Tuhan serupa makhluk. Yang katanya. Wa yatafarra'u min qawlihim inda tu'ara. Pecah tu baik fukya tu banyak ulah. Ini katanya. Satu kumpulan ni kata sifat Tuhan. Tuhan sebut kata kita ni kuasa. Inna sam'a wal basara. Kita ada sifat samak basar juga. Itu dia. Tuhan akan tanya akhirat esok. Tuhan pun ada sifat samak basar. Itu supur. Tuhan sebut samak basar. Supur dengan kita. Tuhan sebut sifat melihat. Tuhan sebut sifat tangan. Kita pada tangan sebut sifat muka. Supur. Itu. Hal itu fuk musyabihah. Tapi orang okay, semua tidak ada. Tapi dulu boleh ada. Tapi dunia dah hari ni tak ada dah. Kita tanya khabar ada cari tengok tak ada lah YouTube lah pun tak ada. Bisa jamin dulu ada sengerti nak tahu. Kita tuduh kan sengerti. Tapi ni kata ada lah tu eh. Tapi kita payah nak percaya. Kita payah nak terima. Jadi ada ke ulama kata Tuhan super makhluk. Kali kita marilah tu. Tapi ya rakyat tak ada. Tapi kalau ada pun jamin dulu lah ni tak ada dah. Lekan dia mau tuduh. Kalau tuduh kan boleh jadi tak ada. Tak ada. Tuduh kata ya tu musyabihah ni kata Tuhan super makhluk. Boleh jadi. Tapi nak ayat lagi tak ada sebut sungguh. Ibn Hajar sebut lagi tak betul bari dia. Dia kata satu golong ni lah tu yang pegang. Pas yang kedua. Dia sebut ni tak ada kira tertik. Tak sebut nak mudah faham. Yang kedua, dia kata wassan ni. Man yang fi anha syibha sifatin makhluki. Mereka yang menafi daripada sifat Tuhan ni. Ialah akan menyerupai bagi sifat makhluk. Yang kedua, dia sebut mah yang kedua. Tapi nak ayat kata, yang kedua ni hak betul ya. Jadi makna kata pakar zuhir mengikut Tuhan royak tu lah. Mengikut Nabi royak tu. Tapi ia nafikan menyerupai bagi sifat makhluk. Sebab apa? Li'anna zatallahi la tushbihu zawal. Tak payah dia. Sebab apa? Kerana zat Tuhan ni tak serupa dengan zat makhluk. Fasifatuhu la tushbihu sifat. Kalau itu sifat Tuhan tak serupa juga lah. Zat lagi tak serupa lah itu. Sifat pun serupa tu ya kata. Fa inna sifati kulli mawsufin tunasibu zatah wa tulaim haqiqatah. Sesungguhnya sifat semua tu dia turut mawsuf dia. Dia turut tuai dia. Yang menasabuh dengan zat dia. Sifat kita menasabuh dengan diri kita. Tak ada. Sifat tu yang menasabuh diri dia. Wa tulaim ya layak dengan hakikat dia, sesuai dengan hakikat dia dia kata. Tu hak pendapat yang kedua dia panggil. Pendapat yang kedua ni ayat kata sebab tu eh? Betul tapi tak serupa sifat makhluk. Tu dia. Anu ayat kata tahu ayat tu betul. Sebab apa? Zat tak serupa, sifat pun tak serupa juga. Jelas yang kecek kena tahu teh tu. Hal ni lah yang panggilnya. Balik ulama kata wa hadza wal mazhab allazi hakahu al-Khathabi wa ghayruhu min as-salah. Imam Khathabi banyak fuq ulama salah duduk sini. Tu dia. Tu. Lepas tu pula, dua pula. Saya dua dah. Mari timur dua pula. Dua pula, dia isbat kata ayat ni, dia adalah sifat Tuhan. Wa kaulah ni liman yusbitu kaunah sifah, walakin la yajriha ala zahiriha. Sifat Tuhan tapi, ya, tak tahu. Ia tidak melakukan di atas zuhirnya. Jadi sifat tapi, tak boleh pakai zuhir juga. Ya, itu dia. Sifat tu hai tapi tak boleh pakai hak-hak tu hai wajak tu hai ni. Kok mana tak tahu. Supo kata kalau kita misal kata hak yang dahirat kata kita buh hak tahu putih kalau kita yadullah tangan tu hai ataupun muka tu hai. Ya tu sifat tapi tak boleh pakai tu hai. Jadi kot tu. Tu dia. Sifat tu hai tak boleh pakai tu hai. Apa pakai lah tu? Tu pecah dua fok dia. Ia kata ahaduhuma yakula nu'awilu syai'an minha bal naqul Allah a'lam bi muradih. Kita tak tahu kita tidak boleh takwil sesuatu daripadanya. Bahkan kita kata Allah a'lam bi muradih. Tahu. Tu dia. Tu. Dia panggil katanya tak ada sebab. Lafaz daklah bagai tahu tak erti. Tu dia panggil tak erti. Jadi supaya serah rupa itulah. Tak erti. Yadullah tak erti. Muka Allah tak erti. Tu. Dia orang kata, Allah kata mufawidah lah. Suruh makna. Tak erti makna.
Ada pun hak tadi dia panggil isbat, mana nafi tu isbat makna tapi tak serupa makhluk mana kita. Ha tu hak pendapat. Hak yang ketiga ni ialah kita sifat tu tapi kita tak boleh takwil. Pas kita katakan Allah alam berani, Tuhan tahu. Ha tu. Jadi yang ketiga, yang keempat dia kata yu awwalu. Kena takwil. Fa yaqulu masalan makna istiwa astila. Tak istiwa tu makna muetah. Wal yadu makna kudrah. Macam-macam lah hurai lagi. Ha ni hak puak ni puak dua sini. Eh mari sebut tak tahu sifat Tuhan tu. Maka gitu tak tahu, tak reti. Suruh Tuhan, Tuhan tahu mana. Lah sana supaya alif lam ni jelah. Ya bani supaya yasin tu. Ha tu dia. Maka tak reti. Hak yang empat ada kita tak weh. Ha tu. Tu baik empat saja. Ha tu dia. Mari yang kelima pula dia katanya. Wa qaula liman la yajimu bi anna sifah. Ya tak wani nak putus kata sifat. Tu saya kata sifat. Ayat kelima yang katakan di sini ya juzu antakuna sifatan wa zahiruha ghair murad. Boleh jadi sifat. Tapi hak zahir tu tak bukan kanak dak. Wa yajuzu alla takuna sifatan boleh jadi bukan sifat. Jadi nak pergi tak boleh juga. Boleh jadi hak tahawiyat tu sifat dia, boleh jadi hak tahawiyat tu bukan sifat dia. Nakal ke ni. Belik ke cikgu. Tu fok yang kelima ni. Lepas tu fok yang kena pula okey. Wal akharu akhiyat yakul la yukhadu fi syai' minha. Kita tak sah duk dalam ni lah kata. Bal yajibul iman bihi, kita beriman. Ya tu li'annahu minal mutasyabih. Karena benda ni mutasyabih allazi la yudraku makna. Karena benda ni dia panggil kita tak erti makna kok, tak erti kata. Tak erti makna. Jadi makna kata serupa kata serah. Makna tak serupa jugaklah makna gitu. Dia bila kata benda ni tu dia kata masuk dalam mutasyabih. Tu dia makna kata habuh diri lah. Ya wak diri bu. Ada. Tak ada daripada Nabi kata ayat ni mutasyabihat ke. Tu dia. Sepatutnya ada oleh Quran royak kalau hang ni mutasyabihat sungguh. Kalau Quran tak royak Nabi royak. Kan benda penting sangat buat akidah ni. Bukan Allah we manusia tak tahu apa gitu. Tak gitu. Dia katanya tu baik ni pendapat tadi. Tu dia. Lepas tu kok mana pendapat hak jelas kok. Hak betul kok sebagaimana hak tadi pendapat yang kedua tadi lah. Mana Allah Taala ni dia sebut mai katanya mengikut sifat di atas zuhirnya hak tahir royak cuma yang kita nafikan ia panggil tak serupa dengan makhluk sudahlah ya hak tu hak asli daripada muzahab salafus soleh. Ha kalau gitu dia bagi pula menajam macam katakan. Dia bagi kata demo, dia bagi kata demo. Lagi tak dia ni. Pastu dia senyap. Dia katanya dia pindah daripada seorang syekh tok guru dia nama Syekh Abuddin Asy-Syahrur Radi dalam kitab akidah. Dalam kitab akidah dia katakan akhbarallahu fi kitabih. Allah Taala wayak al-Quran ni. Quran sama kita ni. Tu dia. Wa sabata an rasulih. Tahir wayak al-Quran dia. Wa sabata an rasulih dan sabit pula daripada hadis rasul. Akhbarallahu fi kitabih wa sabata an rasulih gapo al-istiwa. Tahir wayak tentang masalah ketinggian Allah Taala di atas segala makhluk. Wan nuzula dan turunnya Allah Taala. Allah Taala turun. Wan nafsa tahir wayak diri dia. Sebut diri kata barabukum ala nafsihi rahmah. Tahir tulis tah diri dia ni sifat ada rahmat kasih saya. Saya sebut sifat diri. Wal yada, saya sebut sifat tangan. Wal aina, saya sebut sifat mata. Fi ya akhbarullah, saya wayak al-Quran. Ya kata lepas tu wasabata an rasulih, rasul wayak al-hadis pula. Fala yutasarrafu fiha bitashbihin. Maka tidak bolehlah kita nak pergi putar balik nak pergi tasarruf nak pergi pulah nak pergi tuwe kok tu. Nak pergi kata nak sebut tak boleh kok. Nak pergi kata tak boleh. Ya tasarruf kita tak boleh nak pergi meretah kata supo makhluk istiwa ni supo makhluk turun supo makhluk tangis supo makhluk la boleh wala ta'til tidak boleh nafi sama sekali yang kata tuhan tak ada tangis tuhan tak ada muka tuhan tak ada turun tuhan tak ada istiwa tuhan tak ada tinggi tak boleh kata gitu sebab apa ni hak yo yang oi iz laula ikhbarullah wa rasulih kerana jika tidak ada berita daripada nabi dan rasul ma tajasara aqlun ayyahu ma haula zalikal hima.
tak ada fikir pandai nak pergi fikir ngakar benda ni. Dia sebab Tuhan royak tu boleh kita reti. Cuba Tuhan tak ada royak, fikir nak reti. Tak kira. Turun tak turun, tinggi tak tinggi, tangan muka kalau tak kira, fikir nak kita tahu. Muka sifat Tuhan. Kata, waqqalat tibi, haza huwal mazhabul mu'tamadu, wabihi yakunus salafus salih. Ha, tu jelas. Jadi, ia mari aku kata, inilah mazhab mu'tamad. Orang yang dipegang, ha? Dan dengannya lah berkata ulama salafus salih. Ulama salafus salih duduklah tu. Tak ada. Ha, tu dia. Haknya lah salafus salih tu kita ada bimbing sangat. Ha, tak selamat. Hak takut sekali akhirat esok. Ya Tuhan nak cuba tengok juga hamba dia nak pergi tengok ibadat pada dia. Ni aku ni Tuhan mu. Tak ada. Ha, ni aku ni Tuhan mu. Anak aku Tuhan mu. Bah kita tengok. Tak ada. Kita ngaji kat ni tak apa. Kata Tuhan tengok Tuhan. Oh, tak apa Tuhan kita lah ni. Kan kita ngaji Tuhan sifat. Tuhan sebut sifat tangan. Tuhan sebut sifat mata. Tak ada. Ha, tapi dia mahu tak sel lah ni kan. Tengok Tuhan tak sel sujud. Kita buka. Tuhan yang tak ada tangan. Tak ada buka. Tak ada. Tak ada buka kau. Ah, ada dia. Boleh jadi kalau timbul bulat sebuah timbul. Ha, boleh jadi. Sebuah bola. Ha, Tuhan aku berapa. Sebab tak ada tangan. Tak ada buka. Tak ada. Ha, tu memang takut situ. Memang takut tak sujud pada Allah Taala. Tak kalau saya suruh sujud. Ha, tu tempat takut sekali. Tu lama duk kecek lah tu. Tempat takut sekali lah tu. Ha, tu dia. Ha, kerana akhirat esok duk pada masa duk tunggu nak tengok Tuhan. Nak tengok Tuhan. Mari setel orang tu aku ni Tuhan mu. Ha, tengok bukailah ni ni. Ha, dia ada aku ni Tuhan mu. Kita tak ada, tak ada, tak ada sujud, tak ada apa. Ha, kerana bukan Tuhan sengerti. Ha, Tuhan sengerti. Hak Tuhan royak sifat yang ni. Kita ada email takut kita tak si aku sifat ni kau. Tuhan royak sengerti pun kita tak si terima. Tak si sujud pada Allah Taala. Situ tempat takut sekali. Ha, tu yang royak jelas. Hak muktamad lagi pula hak berkata oleh salafus soleh. Ha, so situ. Kita dah dengar sebab pasal bari lagi ni hak menjawab gini. Dan lagi pula dia kata waqala ghairu. Ha, baik kita kata ya hafiz, ya kok ri kata orang dulu pada dia. Hak dia sendiri tak ada itu manalah sikit-sikit gitu ya. Dia kata lam yuqala an nabi sallallahu alaihi wasallam wala an ahdi min ashabi min tariqin sahihin at-tasrihu bi wujubi ta'wil syai' min zalik. Ha, dia katanya. Tak ada seorang habuk pun daripada nabi. Tak ada seorang habuk pun daripada sahabat hak royak min tariqin sahih. Daripada jalan hak sengoti je lah. Hak do'eh tak kira tu. Hak sahih tu. Tak ada seorang habuk pun. At-tasrihu biwujud bita'wil di sini. Wajib kata kena ta'wil. Wajib ta'wil. Tak ada seorang habuk. Daripada Nabi kata tak ada seorang habuk. Kata oh ayat ni kena ta'wil kita dah dah. Duk cari jalan ta'wil. Duk cari kohaka tu. Ayat kerajaan tadi tu. Duk cari orang panggil. Duk cari benda hak. Mutasyabihak. Duk cari nak ta'wil tu ta'wil gini. Dia katanya. Tidak nakal seorang pun. Ha? Akan soreh ha? Suruh wajib ta'wil walal man'u min zikri. Tak ada soreh habuk pun teguh tak saya kita sebut. Bukan kata Nabi tak saya sebut eh. Ha, sifat yang Allah pakai tak kerti tak saya sebut. Dah soreh habuk pun tak ada lah tu. Wa minal muhali an ya'mura nabiyahu bitabli ma'anzalallahu min rabbih wa yanzilu alaih aliyama akmaltu lakum dinakum. Ha, ni cara jawab-jawab ni. Cara jawab-jawab kena mustahil lah minal muhas. Tengok daripada benda mustahil Allah Ta'ala suruh Nabi tabligh, suruh Nabi sapa bagi hak tadi turun. Turun ayat pula suruh sapa Al-Quran ni. Lepas tu akhir okay, ayat pula Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Lepas tu sepenuh dah agamamu. Hak apa yang sebut dalam Al-Quran sepenuh dah. Lepas tu summa yatruku ataupun summa yatruka kama dia tinggal hadzal ba tinggal widuk fala yumayyizu bima yajuzu nisbatuhu ilaih mimma la yajuzu ma ahadhihi ala tabligh anhu biqaulihi li yuballi wa syekh al-wa'i. Tak boleh jadi sama sekali suruh Nabi ngajar Quran royak gitu gini nate-nate bab akidah ni tinggal tak ada widuk selera tak fiat tahu summa yatruku hadzal bab. Kemudian tinggal bab sifat ni tak beza tak ada hak mana sifat tu hak mana sifat bukan sifat je tak reti boleh dia kata tak ada sama sekali. Kerana Tuhan suruh Nabi tabligh ni seolahnya orang hak suruh siapa lah orang hak dengar hari ni siapa haraik tu siapa lah. Ha, royak. Ha, tu dia panggilnya hidup pindah mari tetap masa Allah perkataan Nabi perbuatan Nabi kelakuan Nabi sifat Nabi
Hak dia mula buat apa Nabi semua tu, jelas-jelas yang katanya. Fadalla ala annahum ittafaqu ala al-iman biha ala al-wajhi allazi aradahu Allah minha. Jadi pakat sebulat sorolah daripada ulama salafus soleh kata kita wajib beriman mengikut jalan hak Tuhan wayak itulah. Wa wajaba tanzihuhu, dan hak wajibnya kita membersihnya an musyabahatil makhluqat. Tu kerja kita, wajib kita nak bersih Allah daripada musyabahah dengan makhluk, tak serupa makhluk. Biqaulihi ta'ala, serupa Tuhan kata sendiri laisa kamitslihi syai'. Ini kita ingat berlaku ni, Tuhan tak serupa makhluk. Faman aujaba khilafa zalika ba'dahum faqad khalafa sabilahum wabillahi taufiq. Pia-pia kita wajib lain pada ni enggak, maka sungguhnya menyalahi akan jalannya mereka itu. Tak serupa lah dengan jalannya Nabi, dengan jalan sahabat. Kalau menyalahi hak-hak ni enggak, dia kata. Tu balik. Tu uru kita mai dua ayat bersakut paut dengan masalah ni. Dan dia royak lagi pula daripada beberapa banyak ulama pula. Ibn Hajjam yang royak isi, kita nampak isi dia banyak sangat dia beri nama tu nama ni. Dia katanya la yuhaddiduna, tak ada sakat, jangan ada sakat, wala yushabbihu, tak ada duk banding, wa yarwuna hadhil ahadis, pakat royak hadis Nabi, wala yaquluna kaifa, tak ada fikir tanya bagaimanalah tu, bagaimanalah ni, bagaimana dok, dia kata. Tu dia, hak tu hak aslinya. Tu nak royak katanya jelas sangat tentang masalah dia mai royak kita tersebut kata buat sifat Allah Subhanahu Wa Taala ni. Tu jelas nak royak tu, dia mai royak ni tak ada puduh sangat, royak tu tumbik nefu, tapi fuak je hak hak betul dengan hak jalan ni hak apa hak salafus soleh hak yang dia pegang fuak saja. Tu dia sebagaimana dia sebut mari tu. Ni banyak dia sebut mari kita bersakut pak dengan bab akidah kita ni. Jadi nak royak sini katanya hak nak pergi kata mutasyabihat ni tak boleh hadir lah, tak boleh hadir. Mutasyabihat tu mana hak hak tak boleh timbul awal, kita sebut tu sifat Tuhan dengan sifat makhluk dia tak boleh mula dah, dia tak boleh hadir mula, dia tak boleh tersebih mula dah. Hak Tuhan royak sifat dia ni, dia tak ada tersebih mula dah. Dia tak boleh hadir sama sekali. Tuhan nak royak sifat dia supaya dengan makhluk, tak boleh hadir sama sekali. Tu makna. Sebab itulah dia katanya bab Tuhan ni fanu'minu biha, kita kena beriman, wala natawahamu, kita jangan wahai wahai kata Tuhan tu gini, wahai kata lah tu, wahai lah ni, lah tak, wala yukofu kaifa, lepas tu jangan duk tanya bagaimana. Tu dia hak ni kita jelas dah, jangan duk tanya bagaimana, jangan wahai dia katanya. Ya jangan itu kita, lepas tu mana kita mengikut hak Tuhan royak tu, kita mengikut bila kaifin dengan tidak kita reti kaifiat, jangan royak kaifiat kita tak reti segi kaifiat. Wa hadza qaulu ahli ilmi min ahli sunnati wal jamaah. Hak tu, hak tu lah kata ahli ilmu daripada ahli sunnah wal jamaah lah tu. Kata wahai gitu, wahai gini, itu bukan. Wa amal jahmiyah tu fa'angkaruha, ada pun fu'am zahat jahmiyah ni je ikka, fu'am zahat jahmiyah ikka, wa qaulu hadza tashbih, oh tersebih lah tu. Kalau Tuhan ada tangan tersebih, itu pun kita. Tuhan ada muka, itu pun kita. La ilaha illallah. Tak ada? Sebab tu, dia kata mutasyabihat. Wa qala Ishaq ibn Rahuyah, ataupun Rahuway, ulama hak salafus soleh yang kata sungguhnya, innama yakunu tashbihu laukila yadun kayadin. Hak sungguh tersebih, kalau lah kita kata tangan Tuhan, sebab tangan kita tu bukan tersebih. Tangan Tuhan, tak sebab tangan kita, tersebih di mananya. Tak ada? Bak banding tu, kita belakang. Wasam'un kasam'in, Tuhan dengar supaya kita dengar satu bagi kita sembih. Ada pun Tuhan dengar yang sesuai dengan dia, kita dengar sesuai dengan dia, tu bukan kita sembih. Itu dia. Jadi hak Tuhan royak sifat dia tu semua tu tak ada tersembih belaka. Ini nak royak kata jelas benar ataupun cerak sangat tentang masalah hak buat akidah kita ni yang diroyak oleh Ibn Hajar tentang masalah ni. Sebab itulah kita akhiri dengan perkataan hak dia mau bangsa kata Abu Bakar. Perkataan Abu Bakar ni kena tah. Dia kata kan setiap masalah ni bab akhir sekali dia sebut kata Abu Bakar ni muka 45 kita tanda. Dia sebut mari kata
bab akidah ataupun tetek ayat sifat ni isi daripada dia bunyi katakan ayat kata sini kama ja'a fil asari waqad nusiba zalika ila Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dia kata al-ajzu anil idrak, idraku ni ialah kena terkata hak Abu Bakar sendiri lemah daripada nak mendapati tu, hak itulah mendapati, bukan lemah daripada mengetahui. Jadi reti ilmu tu, tangan reti, muka reti, tapi nak lah mana nak idrak, nak reti benda tu. Hak tu tak reti, hak tu kafiat. Hak tu mana kata situ lemah daripada mendapati kan kafiat sifat Allah Ta'ala, kafiat zat Allah Ta'ala tu, hak tu lah yang katanya idrak. Kalau reti tu bukan, jadi isyrak pula. Boleh royak muka tahailah tu, tangan tahailah tu, tertinggi tahailah tu, turun tahailah tu, jadi isyrak. Jadi syirik. Dia dapat tahu benda tu. Dapat tahu benda hak tak boleh jadi, tak boleh tahu. Itulah nak ayat tu. Benda hak mutasyabihat sungguh ialah benda hak Allah Taala tahu tentang masalah kafiat zat dia, kafiat sifat dia kan itu. Adapun kita makhluk tak boleh tahu benda tu. Itulah lebih kurang kita buat rekasan kita pada malam ni. Kita harap kata kita tergambar bahasanya akidah kita ni tak ada sakut mutasyabihat. Sifat Tuhan bukan mutasyabihat, bukan muhkamah jelas terang-terang, tak ada tak keliru dak. Kita reti dengar dan orang tamada pun reti dengar berlaku. Tuhan tak lok kata sifat dia siapa orang tak reti dengar bukan bukan. Itulah kita dapat dengar pada malam ni. Cukup sekali dulu. Sekiranya salah silap sama kita istighfar. Akhir kata subhanakallah bihamdik, syada la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.